Jenazah Zulkafli Rahman dan Nur Aini, pasangan suami istri korban mobil Fortuner maut, dimakamkan di satu liang lahat di TPU Petir, Cipondoh, Kota Tangerang. Keluarga dan teman sejawat korban turut mengiringi ke tempat peristirahatan terakhir korban. Ratusan pelayat baik dari keluarga korban maupun teman sejawatnya mengiringi kedua jenazah pasangan suami istri Zulkafli Rahman dan Nur Aini ke tempat peristirahatan terakhir di TPU Petir, Cipondoh, Kota Tangerang. Kedua jenazah sepasang suami istri ini dimakamkan satu liang lahat. Jenazah Zulkafli Rahman lebih awal dimasukkan ke dalam liang lahat. Selanjutnya disusul jenazah Nur Aini dengan waktu yang bersamaan. Suasana sedih pun tak terelakkan baik keluarga korban maupun rekan sejawatnya. Pada saat prosesi, kedua jenazah dimasukkan ke tempat peristirahatan yang terakhir.